Sekolah Mutiara H.A.S It. Saya Abbas Ismade bin Abdul Kategori Pentaan Sekolah Rendah. Nama saya Awal Azudin bin Awang. Kami daripada SK Bukit Mutiara Johor Bahru Johor. Produk inovasi kami diberi nama D.MAF. M adalah signifikan daripada nama sekolah kami iaitu Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara. A merujuk kepada aquaponik, manakala F adalah flourish. Mari kita lihat sebersedikit gambar semasa kami menghasilkan D.MAF. Nak tahu apa itu D.MAF? Mari kita bersama Awal. Hai, terima kasih Alisha. Sekarang saya akan terangkan bagaimana D.MAF dapat membantu mencapai maklumat SDG yang kedua iaitu kelaparan sifar. Produk ini adalah satu produk yang mempunyai nilai komersial yang amat tinggi. Produk ini merupakan gabungan aquaponik dan juga sistem solar. Adakah anda tahu apa itu aquaponik? Aquaponik adalah gabungan hidroponik dan juga aquaculture. Di atas ini, kita akan menanam sayur-sayuran. Di bawah, kita akan menternak ikan. Saya menternak ikan sepat di dalam balang ini. Berternakan ikan adalah aquaculture, manakala penanaman sayur-sayuran adalah hidroponik. Sayur-sayuran dan ikan boleh dimakan. Jadinya, ia menepati maklumat SDG yang kedua iaitu kelaparan sifar. Ginja ikan akan berfungsi sebagai baja organik yang mengandungi pelbagai mikrob aktif yang dapat membekalkan nutrien yang diperlukan oleh sayuran tanpa memerlukan sumber lain untuk membesar. Tanah liat yang terdapat dalam pasu berfungsi sebagai penapis untuk menjernihkan air. Berbola tanah liat yang digunakan ini berfungsi bagi menguraikan segala bahan pencemaran di dalam air, meningkatkan kualiti air ke tahap yang selamat untuk digunakan bagi tujuan pertanian dan peternakan ikan. Reaksi kimia di dalam air bermula daripada hasil kumuh ikan sehingga kepada sayuran yang ditanam. Tenaga solar ini berfungsi untuk menghidupkan pam air di waktu siang. Pada waktu malam pula, tenaga solar yang disimpan akan menghidupkan lampu. Cantik kan? Sekian sahaja penerangan daripada kami. Harapan kami D.MAF ini mampu mencapai matlamat SDG 2, iaitu kelaparan sifar dengan menyediakan sumber utama makanan. Produk kami ini sangat unik kerana selain boleh mencapai matlamat SDG 2, ianya juga dapat mengurangkan kesan rumah hijau dengan penggunaan sistem solar dalam menghidupkan pam air serta menyalakan lampu pada waktu malam. Terima kasih.